السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة صلاة الصبح، جماعة الصلاة، جماعة مسجد المخلصين، مسجد المخلصين، yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah mengembalikan kehidupan kepada kita, sehingga subuh hari ini kita sholat berjamaah di salah satu rumahnya ini. Dan yang terpenting bukan hanya kehidupan jasad kita yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah mematikannya saat kita tidur. Yang terpenting dari itu, jamaah semuanya, Allah kembalikan keimanan kita. Kalaulah bukan keimanan yang Allah anugerahkan kepada salah seorang dari kita, tidaklah sanggup rasanya kita berjalan jauh dalam kegelapan, suasana yang dingin, pergi ke masjid untuk apa? Kalau bukan untuk mendapatkan pahala, kalau bukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengenal seseorang, Pak Bu, tidak ada lagi yang lebih afdal daripada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin membaca biografi, sirah, kehidupan, sejarah seorang manusia, tidak ada lagi yang lebih mulia dan lebih utama, lebih patut, bahkan wajib untuk kita baca, kita kaji, dan kita pelajari selain daripada sosok Nabi kita yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Maka dari itu, salah satu upaya kita, Bapak Ibu semuanya, untuk mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, belajar membaca sunnah-sunnahnya, amalan-amalannya. Di antaranya sunnah-sunnah atau amalan-amalan beliau di pagi hari. Pas pula kita sekarang di pagi hari, agar tahu kita apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, mulai dari bangun tidur, sehingga membuat kita semakin cinta kepada beliau dan juga berusaha atau termotivasi untuk mencontohnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam
di Masjid Al-Jihad Tanah Jua, alhamdulillah kita sudah bicara tentang amalan-amalan Rasulullah SAW di malam hari. Walaupun sebenarnya masih kurang, karena Rasulullah SAW setelah tidur lalu beliau bangun lagi untuk tahajud, itu belum kita baca. Nah, subuh ini kita akan pelajari amalan-amalan Rasulullah SAW di pagi hari. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fajar terbit, membelah gelapnya malam di kota Madinah, berkumandanglah azan yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Seiring itu terbangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Beliau tidur setelah sebelumnya salat tahajud. Jadi beliau salat tahajud, kemudian selesai salat tahajud, beliau istirahat lagi. Tidur yang ringan menunggu waktu subuh masuk. Berkumandang azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa, Bapak Ibu semuanya? Beliau langsung mengambil siwaknya. Karena tadi malam kita ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur itu siwaknya standby, disiapkannya dekat kepalanya. Siwak, tahu ya Bapak Ibu ya, bukan gosok gigi itu. Ada batang siwak, kayu siwak itu, akar pohon siwak itu. Ketika beliau bangun, beliau pertama bersiwak, diambilnya siwaknya. Kemudian beliau mengucapkan setelah bersih mulutnya, karena beliau itu kalau berzikir, tadi malam juga kita sampaikan, beliau selalu ingin dalam keadaan bersih mulutnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Beliau baca doa itu. Biasa doa bangun tidur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ia mematikan kami. Alhamdulillah ada orang tidur, Pak. Setelah itu tidak bangun lagi. Allah cabut nyawanya, tidak Allah kembalikan kepada dia. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Untuk apa? Untuk beribadah. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab muadzin. Azan sedang berkumandang, beliau jawab azan. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Beliau contohkan, beliau pun menjawab azan sampai selesai. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, ya, berdiri. Kalau beliau harus mandi dulu, misalnya mandi junub, beliau mandi. Kalau tidak, beliau cukup berwudu saja. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya itu lalu salat, pergi salat tanpa berwudu. Beliau jelaskan kepada para sahabat, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Ini kekhususan Rasulullah ya, Pak Bu. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun tidur, bangun, salat tanpa berwudu tidak masalah. Kenapa? Karena sebenarnya hati beliau tidak pernah tidur. Kalau kita, kalau tidur ya tidur, sampai kita buang angin pun sedang tidur, enggak sadar. Makanya
tidur itu tidur nyenyak termasuk salah satu yang membatalkan wudu bagi kita, ya. Ini kekhususan Rasulullah SAW karena Allah berikan kekhususan-kekhususan untuk Rasulullah SAW yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lainnya. Hal ini tentang perkataan beliau, tentang beliau yang sholat bangun dari tidurnya tanpa berwudu, itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Lalu beliau sholat 2 rakaat, sholat qabliyah fajar atau qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu dia yang disebut dengan 2 rakaat fajar, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sholat sunat qabliyah fajar ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika beliau di Madinah ataupun ketika beliau safar. Karena kebiasaan Rasulullah SAW, kalau beliau safar, beliau tidak sholat sunat rawatib. Nah, kecuali sholat qabliyah subuh ini tidak pernah beliau tinggalkan karena sangat besar keutamaannya. Jadi jangan sia-siakan, Pak Bu. Makanya kita bangun harus lebih awal. Artinya jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nunggu iqamah, kita sudah tidak berkesempatan mendapatkan 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia seisinya ini. Di situ beliau sholat singkat, tidak panjang-panjang. Sampai-sampai sahabat ada yang bertanya-tanya, apakah Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah atau tidak? Saking ringannya. Jadi jangan panjang-panjang sholatnya. Apa yang beliau baca di dalam sholat 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar ini, beliau membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Ikhlas. Itu yang lebih sering beliau lakukan. Namun terkadang beliau juga membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya al-ayat. Di Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama. Di rakaat kedua beliau membaca surah Ali Imran ayat 64. Tapi yang paling sering beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lalu yang mana yang afdal? Semuanya afdal karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa mengikuti sunnahnya, maka kadang-kadang baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kadang-kadang kita juga baca surah Al-Baqarah ayat 136 tadi dan Ali Imran ayat 64 tadi, agar kita apa? Dapat semua sunnahnya. Beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, qabliyah subuh ini, di rumah. Itu kebiasaan beliau karena rumah beliau di samping masjid. Kalau rumah kita jauh, khawatir kita terlambat nanti sholat jamaah atau ketinggalan takbiratul ihram, ada 2 yang harus kita lakukan. Bisa kita sholat tetap di rumah, kemudian bergegas ke masjid. Atau sholat sunatnya di masjid tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat fardunya lebih utama daripada itu. Harus kita kejar, jangan kita mau betul-betul mengikuti sunnah, lalu rumah kita jauh dari masjid, sholat kita di sana, sholat sunat, akhirnya ketinggalan takbiratul ihram. Ini juga tidak benar, ya. Yang wajib tetap harus prioritas. Nabi SAW melakukannya rumahnya di samping masjid, bahkan menempel dengan masjid. Selesai sholat 2 rakaat qabliyah fajar tersebut, kadang kalau dilihatnya istrinya sudah bangun, duduk
di dekatnya beliau berbincang-bincang dengan istrinya sejenak menjelang pergi ke masjid. Karena beliau pergi menunggu iqamah, masjidnya kan rumahnya langsung di samping masjid, di kamar Aisyah atau di kamar istri-istrinya yang lain. Maka beliau duduk dulu bincang-bincang dengan istrinya sejenak, subhanallah, enak dan indah kehidupan rumah tangga beliau. Sehingga kehidupan rumah tangganya itu dimulai dengan ibadah dan keharmonisan di antara suami istri. Jika ternyata istrinya tidak di dekat beliau, maka beliau berbaring istirahat, bukan tidur. Berbaring istirahat sejenak menunggu iqamah. Beliau berbaring dengan sisi kanannya, rusuk kanannya menghadap ke kiblat, meletakkan tangannya di bawah pipinya. Dia tidak tidur, cuma rehat. Karena beliau kalau sholat malam itu kan panjang, sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri. Beliau itu pernah sholat malam sallallahu alaihi wasallam, Pak, Bu, apa yang dibacanya di satu rakaat? Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, juz 1 sampai 3 lembar kemudian setengah halaman dari juz 6 itu. Itu bayangkan kalau satu juz saja kalau kita baca bisa anggaplah 30 menit. Berapa lama beliau sholat itu? Satu rakaat baru itu. Ya. Nah, tentu kita tidak sanggup seperti itu. Jangankan kita, ada sahabat yang ikut sholat malam tahajud bersama beliau, hampir-hampir saja beliau itu mau keluar dari sholat itu, saking panjangnya sholat Rasulullah SAW. Selesai Al-Baqarah, sahabat ini berkata dalam hatinya, mungkin nih Rasulullah rukuk setelah ini. Ternyata dilanjutkan lagi surat berikutnya, Ali Imran. Selesai Ali Imran, sahabat ini berkata lagi, mungkin Rasulullah SAW setelah ini rukuk. Ditambah lagi surah An-Nisa, Allahu Akbar. Jadi Rasulullah berbaring. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Abu Dawud. Kemudian setelah itu Bilal pun datang. Bilal datang mendekat ke pintu rumah Rasulullah SAW. Dan Bilal berkata, "As-salatu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sudah saatnya kita tegakkan salat. Karena muadzinnya Bilal, dilihatnya sahabat kaum muslimin sudah ngumpul kan. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Saat beliau keluar dari pintu rumahnya, beliau mengangkat pandangannya ke langit. Seraya berkata, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au azlima au udlam, au ajhal au yujhal alayya. Doanya. Apa artinya itu Ustaz? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Ini doa keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an adilla, dari ketersesatan, au udalla, atau disesatkan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketergelinciran, au azilla, au uzalla, atau digelincirkan, au azlim, aku berlindung darimu dari perbuatan zalim, au uzlama, atau dizalimi, au ajhal, berbuat kejahilan, au yujhal alayya, atau dijahili. Berlindung kita. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, insyaallah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu masuk masjid, beliau baca bismillah wassalamu ala rasulillah, doa masuk masjid. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. A'udzu billahi al-'adzim
wa biwajhihi al-karim wa bisultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Ada di buku-buku doa dan zikir itu. Masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, maka Bilal pun mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Jadi kalau azan itu wewenang muadzin, dia yang paling tahu waktunya. Kewajiban muadzin. Kalau iqamah itu wewenang kekuasaannya imam. Kalau masjid itu ada imam, rawatibnya imam tetapnya. Tapi kalau seandainya sudah ada kebijakan misalnya di satu masjid antara azan dan iqamah sekian, silahkan saja, tidak ada masalah. Namun sebenarnya imam yang lebih berhak. Jadi waktunya fleksibel kalau Rasulullah SAW itu. Dia datang baru muadzin iqamah. Kalau belum datang Rasulullah SAW, belum iqamah. Begitu juga jamaah itu berdiri kalau sudah ada imam di depan. Walaupun sudah ada iqamah, kalau ini yang kita bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau yang sesuai betul-betul dengan sunnah itu seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berdiri sebelum imam ada. Nanti ada hadisnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke dalam masjid, Bilal iqamah, sahabat semuanya jamaah melihat ada Rasulullah SAW telah datang, mereka pun berdiri. Pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid di waktu subuh, kepalanya masih meneteskan air sisa mandinya, beliau baru selesai mandi. Pernah pula kejadian sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sudah datang, iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah berdiri sudah di tempat imam. Rasulullah teringat rupanya beliau belum mandi lagi, mandi junub. Maka Rasulullah berkata kepada makmumnya, kepada jamaahnya, makanakum, tetap kalian di tempat kalian. Rasulullah segera ke rumahnya mandi. Ini sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Beliau juga manusia, ada lupa juga kan. Tapi teringat dia, teringat ternyata beliau belum mandi junub. Beliau balik lagi. Rumah beliau dekat kan. Kalau ada imam kita rumahnya jauh, disuruh tunggu jamaah kan payah juga nanti. Biar dilanjutkan oleh imam yang lain. Ada kejadian juga, mungkin jamaah pernah lihat video ya, salah seorang imam Masjid Nabawi, Sheikh Hazaifi, itu juga pernah dia sedang berdiri lalu batal atau gimana, dia beri isyarat tunggu, tunggu, tunggu ketika mau sholat. Akhirnya jamaah nunggu dia pergi, wudhu cepat, mungkin batal atau bagaimana, ada videonya itu. Jadi boleh imam seperti itu dan tidak ada masalah. Rasulullah SAW kejadian seperti itu, dan itu bukan aib. Manusia memang bisa lupa. Rasulullah SAW pernah sholat, sholat zuhur atau asar. Itu juga hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lainnya. Beliau sholat cuma 2 rakaat. Zuhur atau asar kan 4 rakaat. Di rakaat kedua setelah tahiyat, beliau salam langsung. Sahabat bingung, tapi mereka tidak berani bertanya. Kenapa? Karena bisa jadi memang sekarang syariatnya sholat itu 2 rakaat gitu. Jadi mereka tidak berani tanya. Rasulullah bangun setelah salam, zikir dan segala macam. Rasulullah berdiri, pergi keluar, dan di dekat masjid itu beliau masih bertelekan seperti memikirkan sesuatu. Beliau ada sesuatu yang kurang rasanya. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak berani mereka mengingatkan. Ada salah seorang sahabat yang berani mengingatkan. Bertanya, bukan mengingatkan. Sahabat ini datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah,
Aqsiratis salatu am nasita. Hai Rasulullah, apakah salat sekarang memang sudah dipersingkat cuma 2 rakaat atau engkau lupa? Rasulullah langsung bertanya kepada yang lain, apa benar yang dikatakan oleh dia? Tadi saya salat 2 rakaat. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung masuk ke masjid, balik dan menambah 2 rakaat lagi diikuti oleh jamaah. Jadi Rasulullah juga lupa ini sisi kemanusiaan beliau. Nah, beliau pernah kejadian itu di Sahih Bukhari dan Muslim ada hadisnya, berdiri di tempat makmum, ternyata lupa beliau bahwa beliau belum mandi. Beliau perintahkan kepada sahabat, makanakum, tetap di tempat kalian, tunggu saya. Beliau kembali ke rumahnya dan segera mandi. Lalu keluar, kembali lagi masih basah rambutnya, kepalanya, sisa mandinya. Dan itu biasa saja, tidak aib. Lalu beliau berdiri menghadap kepada para sahabatnya, kepada jamaah. Lalu beliau berkata, "Sawu sufufakum tarasu fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah." Rapikan saf kalian, sawu itu samakan, lurus dan rapi. Tarasu itu rapat. Nah, rapikan, luruskan dan rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena rapinya saf, rapatnya saf itu bagian dari sempurnanya salat. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada salah seorang sahabat yang dadanya lebih maju ke depan karena posisinya maju, beliau luruskan. Beliau perbaiki. Jadi imam itu bukan langsung berdiri saja ya. Lihat, dicek, udah rapat lurus belum? Udah rapat belum? Nah, kalau ada ternyata di depan masih kosong belum diisi, jamaah sudah memenuhi saf belakang, suruh isi dulu. Nah, tolong diisi dulu saf depan, sempurnakan dulu, penuhi dulu. Jadi sholat berjamaah betul-betul sempurna. Kemudian setelah beliau lihat saf-saf jamaah lurus, rapi, beliau pun menghadap kiblat. Beliau menghadap kiblat, lalu beliau pun takbir. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diam sejenak setelah takbiratul ihram. Diam sejenak membaca doa istiftah. Nah, kita tidak bacakan supaya kan bacaan doa istiftahnya ada yang panjang, ada yang pendek juga kan. Nah, ini bisa baca di buku-buku, kitab-kitab tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai membaca doa istiftah, beliau lanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Dan kebiasaan beliau itu diriwayatkan dari sahabat Anas, diriwayatkan dari Aisyah dan lain-lainnya. Beliau itu ketika membaca Al-Fatihah yang terdengar oleh sahabat, beliau memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Apakah beliau membaca bismillah? Baca. Cuma beliau sirkan, beliau pelankan. Ada juga sebagian perawi hadis meriwayatkan Rasulullah SAW juga pernah membaca bismillah dijaharkan, tetapi kata para ulama beliau lebih seringnya sir. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau lebih banyak sir. Dan tidak ada masalah kalau ada orang menjaharkan, mensirkan, insyaallah selama dia tetap baca ya. Dan sebenarnya para ulama juga berbeda pendapat apakah bismillah itu termasuk bagian dari ayat surah Al-Fatihah atau tidak. Ya, jadi yang penting imamnya baca bismillah, tidak ada masalah insyaallah. Beliau membaca Al-Fatihah berhenti di setiap ujung ayat. Nah, berhenti di setiap ujung ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti.
Ar-Rahmanir Rahim, berhenti, dan seterusnya. Lalu beliau setelah itu membaca surat selain dari Al-Fatihah. Beliau panjangkan bacaannya. Di salat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Itu kebiasaan beliau. Nah, kita tidak baca panjang karena kita ada kajian. Kalau kita panjang nanti sedikit sisa waktu kita lagi ya. Kebiasaan beliau, beliau membaca di salat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. Kalau subuhnya itu adalah subuh Jumat, beliau sering membaca surat As-Sajdah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama. Alif Lam Mim Sajdah. Di rakaat keduanya beliau sering membaca surat Ad-Dahar atau Al-Insan. Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Itu sering beliau lakukan. Jadi itu termasuk sunnah. Walaupun tidak wajib ya. Beliau sering membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan Hal ata'ala al-insan. Apabila selesai sholat dan mengucapkan salam di kanan dan di kiri, beliau membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai itu, beliau berbalik menghadap ke jamaah. Kadang beliau berputar dari kanan, kadang beliau berputar dari kiri. Nah, kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah menghadap kepada jamaah, masih duduk di tempat dia mengimami, yang pertama terdengar oleh para sahabat, ini setelah sholat subuh, yang beliau baca adalah, Rabbi qini adabak, yawma tab'athu ibadak. Ini doa. Rabbi qini adabaka yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, lindungi aku dari azab-Mu di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu di hari kiamat. Ini salah satu doa beliau setelah salam. Kemudian setelah itu terdengarlah oleh para sahabat, karena Rasulullah kan bacanya bukan diam gini aja. Baca itu terdengar suaranya pelan, ya, seperti astaghfirullah, 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 itu terdengar. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam, antas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'ma wa lahul fadlu wa lahul thanaul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jadd. Nah, ini beliau baca setelah salam. Kemudian setelah itu baru beliau bertasbih 33. Bertahmid membaca alhamdulillah 33. Bertakbir membaca Allahu Akbar takbir 33. Dan beliau genapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu beliau lanjutkan dengan zikir pagi. Beliau baca zikir pagi. Itu masih duduk di tempat beliau. Nah, kalau kita mau ke masjid, mau bisa duduk lama di masjid, misalnya ada bapak-bapak yang pekerjaannya lebih bebas, fleksibel, tidak terikat dengan jam-jam tertentu, dia bisa duduk lama di masjid. Ibu-ibu juga misalnya yang tidak terikat apa-apa lagi dan bisa agak lama di masjid, bisa bawa buku zikir pagi dan petang kalau tidak hafal. Jadi bisa baca. Di tempat kita masih di tempat. Baca doa pagi. Seperti misalnya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadzal yawm, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan yang sesudah hari ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan sesudah hari ini. Jadi kita pagi-pagi sudah minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Lalu beliau lanjutkan doa-doa zikir yang pagi-pagi, doa pagi yang seterusnya banyak lagi, kita persingkat saja. Lalu beliau perbanyak istighfar. Beliau sehari itu beristighfar sampai 100 kali. Nah, setelah selesai beliau membaca zikir pagi, beliau masih tetap duduk di tempatnya. Ketika itu hari semakin terang. Belum terang lagi, semakin. Karena kan setelah subuh semakin menjelang terbit matahari, cahaya mulai nampak. Ketika itu datanglah anak-anak remaja, pemuda-pemuda dan remaja kota Madinah, datang membawa cawan-cawan atau cangkir-cangkir air, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain mereka? Mereka datang membawa cangkir tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke cangkir itu. Mereka datang ke situ supaya apa? Mengharapkan keberkahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruh dan jasadnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat, pernah ada sahabat yang mengumpulkan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keringatnya wangi bagaikan kasturi. Ada sahabat yang mengumpulkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jatuh atau yang rontok, dia simpan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau diberkahi, dan itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi setelah itu ada ustaz, ada kiai atau siapa, datang pula orang berebut sisa minumnya. Entah dia minum tadi BC atau batuk pula kan, mengharapkan berkah diminum pula sisa guru itu. Tidak seperti itu. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada kan mereka melakukannya kepada Abu Bakar. Manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar. Tapi tidak ada sejarahnya mereka setelah itu datang kepada Abu Bakar, anak-anak remaja di kota Madinah setelah Rasulullah wafat, bawa air pula, lalu Abu Bakar meminumnya atau memasukkan ke tangannya supaya mereka dapat berkah. Tidak pernah. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman, begitu juga Ali. Ini menunjukkan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap datang anak remaja itu membawa air, beliau masukkan tangannya. Bahkan terkadang di musim dingin, di puncak-puncak musim dingin mereka bawa air, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya. Ini menunjukkan waktu itu beliau itu idola anak-anak remaja ketika itu. Jadi mereka ramai datang itu, remaja kota Madinah itu, karena mereka mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalaulah anak-anak kita di zaman sekarang itu sangat mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah akan berpengaruh dalam kehidupannya. Tapi Pak Abu, bagaimana anak-anak kita akan mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak pernah dengar sirahnya. Mereka tidak tahu cerita kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siapa orang tua yang duduk bersama anaknya membacakan kisah-kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Siapa orang tua yang membacakan kepada anaknya di tempat tidur ketika anaknya sedang tidur, dibacakan kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ambil salah satu kisahnya sehingga muncul kekaguman kepada anak-anak itu. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
lebih hebat dari Superman lagi, ah, lebih hebat dari Batman, lebih hebat dari ini. Anak-anak itu kan taunya sudah terkontaminasi oleh propaganda orang kafir itu. Hebat dari bintang apa artis fulan, hebat dari ini. Sekarang kan mereka tidak kenal. Makanya mereka mengidolakan orang-orang yang tak pantas diidolakan. Barangkali di rumah salah seorang dari kita tidak ada buku tentang sirah nabawiyah. Bagaimana kita mau kenal dan anak-anak kita kenal? Dan kisah anak-anak remaja yang datang kepada Nabi membawa cangkir-cangkir berisi air tadi, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim, oleh Al-Baihaqi, kemudian juga oleh Al-Baghawi, dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah itu, setelah anak-anak itu bubar, para sahabat pun mendekat, merapat mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap duduk di situ, sahabat mendekat melingkar, merapat. Bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menghadap mereka. Cahaya sudah mulai terang, cahaya pagi sudah mulai terang menerangi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan itu kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah, istilah kita, mau'idhah, nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah tentang mau'idhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadiannya di pagi hari. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil fajri. Beliau sebutkan dalam salah satu riwayat. Kata Al-Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi mau'idhah, nasihat-nasihat kepada kami. Nasihat yang sangat dalam setelah selesai salat subuh. Dharafat minha al-uyun, yang membuat mata kami menangis. Wa wajilat minhal qulub, membuat hati kami bergetar. Begitu menyentuh, begitu dalam nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Melihat itu, ada sahabat yang merasa ini mungkin nasihat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjelang wafatnya, menjelang sakitnya, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ada salah seorang sahabat yang berkata, "Inna hadhihi mau'idhatu muwaddi'in." Ini sepertinya adalah mau'idhah, nasihat orang yang akan berpisah. "Famada ta'hadu ilaina ya Rasulullah?" Apa wasiat-wasiatmu kepada kami ya Rasulullah? Apa yang kau wasiatkan kepada kami? Karena sepertinya engkau akan berpisah dengan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan agar kalian tunduk patuh mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in 'abdun habasyyun, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak dari Ethiopia yang hitam memimpin kalian, maka kalian tetap harus mendengar dan taat dalam kebaikan. Fa innahu man ya'ish minkum, kata Nabi, siapapun yang hidup di antara kalian sesudahku, setelah aku wafat, fa sayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah aku contohkan sebelumnya. Fa innaha dhalalah, karena perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah saya buat, tidak pernah saya lakukan, tidak pernah saya contohkan, kata Nabi, itu suatu kesesatan dalam agama ya Pak Bu ya. Karena kalau agama itu ya kita harus ikut Rasulullah, gak boleh kita ngarang-ngarang kan. Kalau ada orang ngarang-ngarang sholat tertentu, zikir tertentu, dibuat-buat dia, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini maksud beliau di hadis ini, muhdatsatul umur, perkara yang baru, itu contohnya.
Faman adraka minkum, siapa di antara kalian yang melihat hal-hal baru itu, perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin, fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, ajaranku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan juga tuntunan, contoh keteladanan dari khulafa'ir rasyidin sesudahku yang diberi petunjuk. Mereka diberi petunjuk. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu empat orang khulafa. Kita diperintahkan meniru, meneladani mereka. Abu alaiha bin nawajid, gigit itu sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin itu dengan gigi taring dan geraham kalian. Maksudnya jangan lepaskan. Gigit. Walaupun keras, walaupun sulit, walaupun berat. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu biasanya setelah subuh. Itu beliau selang-seling, tidak setiap subuh ya. Beliau selang-seling. Di lain waktu, di saat beliau tidak menyampaikan nasihat-nasihat seperti itu, beliau bercerita, kadang-kadang beliau bercerita kepada sahabat. Nah, jadi metode beliau dalam mengajar, berdakwah ini macam-macam. Kadang ada nasihat langsung. Kadang ada dalam bentuk cerita, sebagaimana sebuah kejadian. Setelah sholat subuh, setelah zikir, beliau menghadap kepada jamaah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad humila 'alayha iltafatat ilayhi al-baqara faqalat inni lam ukhlaq li hadha walakinni innama khuliqtu lilharf." Rasulullah bercerita ketika seseorang menggiring sapinya. Ada seorang laki-laki yang menggiring sapinya. Sapinya itu dia perintahkan memikul, membawa barang-barang yang banyak. Tiba-tiba tafatat ilaihil baqarah. Tiba-tiba sapi itu menoleh ke dia, ke tuannya. Lalu sapi itu pun berbicara, "Aku ini tidak diciptakan untuk membawa barang-barang ini. Aku diciptakan untuk membajak tanah," kata dia. Kata sapi. Maka kaum muslimin yang mendengar itu, subhanallah, karena kagum, takjub. Sahabat semuanya mengucapkan subhanallah. Abaqarah itu tatakallam. Hah? Sapi bicara ya Rasulullah, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inni uminu bihi wa Abu Bakar wa Umar. Ya, aku beriman tentang itu. Begitu juga Abu Bakar dan Umar beriman, mengimaninya. Ini cerita Rasulullah. Perkara, kadang ada perkara yang gak, di luar logika kita. Kewajiban kita apa? Mengimaninya. Selama itu adalah hadis Rasulullah SAW, Nabi yang menyampaikannya, berarti itu benar terjadi. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Itu ujian keimanan. Rasulullah ketika cerita itu, sahabat kan heran, kan tak pernah ada sapi bicara. Maka mereka subhanallah, sapi berbicara. Bukan karena ragu, tapi karena kagum. Rasulullah langsung menegaskan, "Na'am ya, fa inni uminu bihi, aku mengimaninya." Begitu juga wa Abu Bakar wa Umar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar, bahwa keimanan Abu Bakar dan Umar itu yang paling tinggi di antara manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah lanjutkan cerita lagi. Bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi dhi'b. Pernah ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang penggembala sedang menggembala kambingnya. Tiba-tiba datanglah serigala menyerang kambingnya, hendak memangsa kambingnya. Fa'akhadha min hasyah, berhasillah serigala itu merampas satu ekor kambing, lari di bawahnya. Fatalabahu ar-ra'i, penggembala itu pun mengejar serigala itu, hatta istanqadaha minhu, sampai dia berhasil menyelamatkan kambingnya, berhasil dia ambil lagi kambingnya dari mulut serigala tersebut. Fatafata ilaihi dhi'bu, serigala itu pun menoleh kepada orang itu. Faqala lahu, lalu serigala pun berkata kepada dia, "Man laha yawma sab'i,
yaumun laisa laha ra'in ghairi. Siapa nantinya akan menyelamatkan domba-domba itu di hari yang banyak binatang-binatang buas dan tidak ada lagi penggembala kecuali aku, kata serigala. Sahabat yang mendengar itu pun mengucapkan, subhanallah, adzibu ya takallam, serigala juga bicara. Rasulullah pun menjawab, na'am ya, fa'inni uminu bihi wa Abu Bakar wa Umar. Aku mengimaninya. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya. Apa pelajaran dari cerita Rasulullah SAW itu? Perkara yang gaib, ini kan cerita yang terjadi di masa lalu, diceritakan oleh Rasulullah SAW atau terjadi nanti di masa depan, yang terkadang logika manusia, akal kita itu tidak sampai di situ, kewajiban kita adalah mengimaninya. Itu kewajiban kita. Tidak perlu ada masuk akal. Tidak semua perkara harus kita katakan masuk akal tidaknya. Sedangkan dalam urusan dunia saja, kita bisa terima kalau kita sakit, pergi ke dokter, sakit penyakit dalam. Kita tidak tahu, kadang tidak bisa begini, bisa begitu. Kita langsung percaya saja. Oh ya dok, oh begitu ya dok. Oh, giliran Rasulullah SAW bicara ada sebagian orang. Wah, diukurnya kebenarannya itu dengan logika dia, tidak. Kalau hadis telah sahih, maka wajib kita mengimaninya bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah hak, adalah benar. Jadi ini ujian bagi keimanan. Tahukah engkau, tahukah kalian, wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ketika Rasulullah sedang cerita itu, beliau mengatakan, aku mengimani kisah ini, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sedang tidak ada di tempat. Ah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Di lain waktu, sampai jam berapa ya? Ini kisahnya kan baru mulai terbit matahari, baru belum terbit lagi. Nah, kisahnya sampai terbit matahari ini pagi ya. Dikit lagi, sedikit lagi. Terkadang di lain waktu Rasulullah SAW dulu beliau tidak beri nasihat, tidak bercerita, sahabat sedang kumpul. Jadi beliau itu selang-seling. Tujuannya apa? Supaya jamaah enggak bosan. Kalau ceramah terus setiap subuh, bosan juga jamaah. Nah, kadang-kadang beliau tidak menyampaikan nasihat, tidak apa-apa. Beliau malah bertanya, hal fikum maridun na'udu, ada yang sakit enggak di antara jamaah? Agar bisa kita jenguk dia. Ditanyanya kepada sahabat. Kalau sahabat menjawab tidak ada ya Rasulullah, Rasulullah lanjutkan lagi sallallahu alaihi wasallam, hal fikum janazatun nashhadu, ada yang wafat enggak biar kita ikut menyelenggarakan jenazahnya, dia tanya. Kalau mereka tidak menjawab juga, beliau bertanya, man ra'a minkum ru'ya, siapa tadi malam yang bermimpi, silakan ceritakan mimpinya. Jadi beliau berbincang-bincang. Di sini juga kita pelajari Rasulullah SAW sangat memperhatikan jamaahnya, rakyatnya. Beliau tanya, ada yang sakit enggak? Ada yang meninggal enggak? Seperti itu. Begitulah pemimpin. Sehingga beliau tahu kondisi masyarakatnya, jamaahnya. Tidak ada, beliau tanya, ada yang bermimpi semalam? Silakan ceritakan mimpinya. Agar aku takbir mimpinya, agar aku tafsirkan mimpinya. Maka ada yang cerita, saya bermimpi begini, Rasulullah tafsirkan sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bercerita begitu, Rasulullah tafsirkan. Pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bercerita tentang mimpinya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang bisa menakbirnya? Silakan, istilahnya kalau menjelaskan, mentafsirkan mimpi itu disebut takbir. Lalu ada sahabat yang bisa, kadang Abu Bakar atau yang lainnya. Itu pernah kejadian Abu Bakar ya, dia bisa menakbirkan dan itu benar, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu banyak kisah-kisah itu, mimpi-mimpi sahabat yang ditafsir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya mimpinya tentang agama, tentang perjuangan, tentang surga. Apa pelajarannya?
ini menunjukkan himmah hati para sahabat itu agama aja, akhirat, perjuangan, jihad untuk agama, dakwah. Jadi seputar itu mimpinya. Karena mimpi seseorang itu sesuai dengan apa yang paling besar di hatinya. Itu biasanya mimpinya. Ada mimpi-mimpi-mimpi termimpi buruk. Nah, ini mungkin dia sedang ketakutan, terbawa-bawa dalam mimpinya. Ada orang mimpi bangun istana, buat rumah mewah. Karena dia memang selalu cita-citanya buat rumah, belum berhasil-hasil juga. Ada yang mimpi punya mobil mewah. Itulah dia, sebatas itulah angan-angan dan harapannya. Tapi para sahabat, mimpi-mimpi mereka, mimpi-mimpi yang menunjukkan cita-cita yang tinggi di antara mereka. Terkadang Rasulullah yang bercerita tentang mimpinya. Karena ketika ditanya, enggak ada sahabat yang bercerita tentang mimpi mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan mimpinya. Di lain waktu, di hari lain, tidak ada Rasulullah, tidak ada bertanya, tidak ada, tapi mereka tetap duduk di majelis, bincang-bincang bebas. Nah, sahabat berbincang-bincang lah, terkadang sahabat tertawa, bersenda gurau, bercanda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka cerita kebodohan mereka di masa jahiliyah dahulu, lalu mereka ada yang tertawa. Itu disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ikut tersenyum atau tertawa. Dan tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya adalah tersenyum. Terus majelis itu seperti itu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Ya. Berdiri, kemudian bangkit pergi ke rumahnya, ke rumah-rumah istrinya. Karena rumah-rumah istri-istri beliau semuanya di dekat masjid. Masuk ke rumahnya, beliau membaca doa. Lalu beliau ucapkan salam. Assalamualaikum. Kaifa antum ya ahlal bait? Apa kabar kalian wahai ahlul bait? Dia sapa istri-istrinya. Pergi ke rumah Aisyah, dia sapa. Pergi ke rumah istri yang berikutnya, dia sapa lagi. Dia tanyakan keadaannya. Beliau lihat kondisi dan keadaan istri-istrinya. Terkadang pernah beliau masuk kembali ke rumah salah seorang istrinya, beliau dapatkan istrinya masih berzikir di tempat sholatnya. Padahal tadi waktu beliau tinggalkan, istrinya sedang dalam keadaan berzikir. Sekarang masih juga berzikir di situ. Panjang zikirnya. Seperti ketika beliau di rumah Juwairiyah radhiyallahu anha. Beliau dapati saat pulang, istrinya itu masih berzikir. Subhanallah. Jadi istri Rasulullah SAW teladan bagi wanita bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di rumah, kadang Rasulullah tanya. Itu kan pagi hari setelah matahari terbit. Rasulullah SAW tanya kepada istrinya, hal indakum syai? Ada sesuatu tidak yang bisa dimakan? Sarapan. Kalau ada makanan, dihidangkan ke beliau, beliau cicipi dan beliau makan. Dan biasanya itu makanan ringan, yang ringan saja, karena sarapan. Seperti apa makanan ringannya? Tamar, korma. Beliau sarapan kadang dengan korma, kadang dengan hais. Nah, hais itu dia itu seperti mirip kelamai, cuma tidak, dia agak lebih kasar dari kelamai. Terbuatnya dari apa? Dari korma. Kalau bapak ibu pergi haji umroh, kaum muslimin jarang tahu yang jemaah haji umroh. Sebenarnya ada dibuat di Madinah itu, di kota Madinah. Sampai sekarang masih ada budaya membuat hais itu. Nah, hais namanya. Jadi dia mirip kelamai, cuma dia agak berderai. Jadi itu korma itu dihancurkan, kemudian ditambah sedikit gandum atau apa tepung, kemudian ada tambah-tambah minyak saminnya, ada rempah-rempahnya, dan itu hangat. Biasanya sekarang di Madinah itu orang buatnya sering kali itu kalau untuk buka puasa. Nah, itu dihidangkan. Itu makanan favorit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarapannya.
Lalu beliau minum susu pagi hari atau nabidh. Tadi malam kita ceritakan juga ya, pagi hari beliau minum nabidh. Nabidhnya beliau itu biasanya dibuatnya di malam hari, direndam di malam hari, minumnya di pagi hari. Kalau ternyata beliau tanya, ada makanan enggak, sarapan enggak pagi ini? Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya puasa. Jadi hidup beliau entengnya, gampang, enggak ada. Wah, pori kita enggak ada sarapan loh. Enggak ada marah-marah beliau ya. Ya enggak ada makanan ya puasa. Ada makanan beliau makan. Nah, enak hidupnya. Nah, ini dia kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, mulai dari bangun untuk salat subuh sampai terbit matahari. Setelah itu ada lagi ceritanya, itu mulai dari waktu duha sampai zuhur. Ada lagi kisah-kisah beliau. Nanti ada lagi kisah-kisah beliau dari zuhur sampai asar. Tapi kita hanya bercerita pagi hari ini tentang amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena matahari juga sudah terang, jadi tidak ada tanya jawab ya. Atau gimana? Ada tanya jawab biasanya. Mana panitia? Oh, ada ini. Ada pertanyaan, kita jawablah. Kalau biasanya bagaimana di sini? Ada tanya jawab? Ada ya. Silakan kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang pertama. Semoga Allah memberkahi dan menjaga Ustaz. Amin. Keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Hadis salat syuruq dan keutamaannya derajatnya lemah. Apakah itu benar? Ulama berbeda pendapat tentang derajat atau status hadis ini. Ada ulama yang mensahihkannya, ada ulama yang melemahkannya. Itu biasa. Ulama kan berijtihad. Mereka melakukan penelitian. Nah, salah satu sebab terjadinya ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama, mereka berbeda menilai derajat hadis tersebut. Nah, jadi terjadilah perbedaan pendapat. Ulama yang mengatakan sahih, mereka akan mengamalkannya. Ulama yang mengatakan dhaif, mereka tidak mengamalkannya. Mayoritas ulama di Arab Saudi sekarang itu mereka mensahihkan hadis tersebut dan mereka mengamalkannya, seperti Syekh Ibn Uthaymin dan lain-lainnya, itu mereka mengamalkannya. Ada lagi sebagian ulama seperti Syekh-Syekh yang lain, seperti Syekh Al-Albani, mereka beliau mendhaifkannya, maka murid-murid beliau mengikuti pendapatnya. Jadi itu masalah perkara yang biasa saja. Bagi Anda yang mengikuti fatwa ulama yang mensahihkan hadis itu, silakan amalkan, tidak ada masalah. Anda mengikuti orang yang Anda percaya. Karena sebagai orang awam tentu kita mengikuti guru kita setelah kita bertanya. Yang memandang mengikuti pendapat yang mendhaifkan, ya tidak usah lakukan, tidak ada masalah. Ya, itu ini masalah yang lapang. Saya pernah melihat video Ustaz di YouTube menjelaskan bahwa membuat benda khusus untuk sutroh adalah perkara yang tidak ada tuntunannya. Mohon untuk dijelaskan lagi soal perkara ini. Ya, saya pernah sampaikan itu di salah satu majelis atau kesempatan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau sholat itu ke sutroh, pembatas. Bahkan para sahabat semua mempraktekkan itu. Tapi anehnya tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan di masjid Rasulullah itu dibuatkan khusus sutroh untuk jamaahnya. Oh, di sana mungkin payah kayu Ustaz. Batang pohon korma sebanyak-banyaknya di situ. Batang pohon korma itu kan mirip batang kelapa. Bisa dibentuk, bisa dibuat. Tadi malam kita baca hadis ya, kisahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid dan sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat berebut-rebut mencari tiang. Ya. Fabtadaru as-sawari. Mereka berlomba-lomba mencari tiang untuk sholat sunat, menjadikan tiang sebagai sutroh. Atau dalam riwayat lain ada juga yang tidak dapat tiang, mereka jadikan punggung temannya sebagai sutroh. Ya, atau tembok. Dan ini menunjukkan mereka itu menggunakan apa yang ada saja.
Mereka bisa buat mimbar Rasulullah kok. Rasulullah SAW mimbarnya dari kayu, terdiri dari 3 tingkat, berarti kan memungkinkan mereka membuatnya. Kenapa Rasulullah tidak buat? Padahal sebagian ulama mengatakan wajib, ya karena itu perintah Rasulullah. Idza shalla ahadukum ila sutratihi, apabila salat salah seorang kalian kepada sutrahnya. Kemudian bahaya lewat di tempat sujud orang salat itu juga ancamannya keras. Namun tidak ada keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat membuat sutrah khusus dari kayu atau bentuk tertentu sehingga setiap orang yang datang ambil buat sutrah. Nah, ini maksudnya. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Namun jika ada yang membuat juga, ya itu silahkan saja, ya. Tetapi tidak pernah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kadang Rasulullah sutrohnya pelana yang ada saja. Kadang anak panahnya ditancapkan, kadang tembok saja, kadang kayu saja yang ada saja. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, bolehkah kita menegur imam sholat yang zikir keras berjamaah sementara kita akan sholat sunat di masjid yang kita singgahi di sana, atau boleh menegur lewat orang-orang jamaah lain di sana? Kalau kita bukan siapa-siapa di situ, hendaknya kita bijaksana juga. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, itu harus hikmah. Kalau tidak, tujuan nasihat kita tidak sampai nanti. Nah, apalagi kita bukan siapa-siapa, tidak dipandang sama orang itu. Bagaimana mereka akan menerima langsung kita tegurnya? Pak, zikir pelan-pelan, saya mau sholat. Marah orang nanti. Iya? Nah, jadi tidak semua itu harus langsung seketika itu sesuatu yang terpikir oleh kita, kita sampaikan. Enggak mesti harus seperti itu. Ada hikmah-hikmah, ada kesempatan, ada waktu yang tepat. Jadi dulu waktu itu datang ulama-ulama dari Yordan. Waktu itu ada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, ada Syekh Mashhur Hasan Salman, ada Syekh Salim Al-Hilali. Waktu itu beliau daurah di Jawa, kami hadir waktu itu, dan beliau menginap di villa salah seorang jamaah panitia sebagai donatur waktu itu. Kami hadir di rumah itu untuk tanya jawab dengan beliau-beliau. Syekh Ali sudah wafat rahimahullah ta'ala. Di dinding itu banyak gambar-gambar, ada gambar orang dan segala macam. Ada jamaah yang nyeletukkan, Syekh ini kok diam saja ya, padahal ada gambar-gambar di sini, kok diam-diam aja dia. Dia di situ kan tamu. Dan mungkin ada maslahat yang baru lihat, mungkin orang ini belum paham. Kalau saya tegur langsung seketika itu, bisa jadi sudah itu tidak mau dia lagi belajar agama. Ada hikmah. Itu para ulama, masyayikh. Nah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid. Ada orang masuk. Kencing dia di salah satu sudut masjid. Kencing. Ini udah jelas mungkar itu, udah jelas mungkar ya. Najis, enggak boleh itu kencing di dalam masjid. Sahabat marah semuanya. Berdiri sahabat, hampir dipukul oleh sahabat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak, biarkan. Orang kencing kok dibiarkan di masjid itu? Bukan di WC tapi dalam masjid. Biarkan saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu, Pak, Bu, ini orang baru mengenal Islam. Artinya apa? Jauh dari kampung. Belum belajar agama, dia belum paham adab etika di masjid. Dia biasa di kampung-kampung sembarang aja mungkin kencing, cari tempat yang mojok kencing. Wah, dia enggak tahu. Dibiarkan saja di pojok itu kencing. Setelah selesai, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ambil air saya biar
siram kencingnya. Loh, di sahabat pun aja disuruh bersihkan. Bukan orang itu, kencing sembarangan, cuci lagi. Enggak, tidak seperti itu Rasulullah SAW. Setelah selesai semuanya, tenang semuanya, Rasulullah temui orang itu. Dibawanya bicara empat mata. Lalu beliau jelaskan dengan baik. Masjid ini, kata Rasulullah SAW, tidak pantas untuk itu. Masjid ini dibangun untuk tujuan untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk ibadah. Beliau jelaskan dengan baik, orang itu menerima. Rasulullah tahu, sallallahu alaihi wasallam, orang ini belum paham. Nah, ya. Jadi, tunggu nanti kalau Anda ingin juga menasihati, tunggu saja cari waktunya. Pernah kami sholat Jumat di salah satu masjid. Lalu khatibnya itu semangat kan. Dia baca pakai bahasa Arab. Kemudian dia sebutkan ayat Al-Quran pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dia baca. Padahal itu bait-bait syair. Mungkin dia lupa atau gimana. Oh. Kami yang waktu itu sedang mendengarkan, waduh khatib ini parah juga ini. Tapi kan kalau ditegur langsung kan bingung, dia nanti jamaah juga bingung kan. Selesai sholat, saya tunggu. Biasanya khatib itu kan pulangnya lambat. Kadang kan seperti itu, saya tunggu. Sudah sepi, dia keluar, dia diiringi oleh pengurus masjid dekat parkiran motor. Saya tunggu tinggal dia sendiri, saya salam dia. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Kenalkan saya Fulan. Tadi saya dengar di khutbah bapak menyampaikan firman Allah begini, enggak ada firman Allah seperti itu. Itu adalah salah satu nasihat ulama. Artinya ini. Dia calon doktor itu di salah satu perguruan tinggi di Indonesia ya, di Pekanbaru. Oh, iya ya, berarti saya salah, kata dia. Oh, mungkin saya lupa. Dia enak, dia kan enggak malu, enggak ada orang, enggak ada apa-apa. Dia pun tidak kenal saya, jadi enggak ada perasaan dia. Dia terima. Terima kasih. Sudah pergi, saya tinggalkan, enggak pergi. Kita ingin mengoreksi dan menasihati. Tujuan kita kan untuk memperbaiki, bukan membuat masalah semakin besar. Maka kita memberi nasihat itu ada hikmah, ada harus dengan lembut. Kalau dia itu seorang ustadz, ya kita sikapi dia sebagai seorang ustadz juga. Kalau kita tegur di depan orang, tentu malu ya kedudukan dia sebagai seorang imam ya. Nah, ini dia. Allahu a'lam bissawab. Baik jamaah, bapak ibu semuanya, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita petik dari kehidupan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW serta amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada cinta keduanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.